lebih besar, merasa lebih berkuasa, merasa lebih dari segalanya. Tindak penindasan yang berujung kekerasan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang pernah kita hina dengan perkataan. Kita tak pernah tahu perasaan orang yang kita rendahkan. Kita tak pernah tahu bagaimana ia menyikapi kehidupan setelah ia menjadi korban. Masihkah kau terus berlanjut untuk sekadar menyiapkan orang yang kau agungkan? Bagaimana juga dia adalah manusia. Kau juga manusia. Semua adalah manusia. Dan tugas kita adalah memanusiakan manusia. Tindak penindasan yang kau lakukan akan berujung pada kematian. Hati yang telah tergores akan berujung pada kejauhan. Tidak sedikit korban yang berakhir bunuh diri. Depresi, penarikan sosial, kecemasan, kesepian, bahkan berujung pada tindak kekerasan jiwa. Sampai kapan hal ini menjadi siklus?